Cel. Aku tuh takut banget, tau gak sih? Ini mah demi keamanan dia. Dia diteror mungkin dengan lu mengaku sebagai pacarnya. Ya udah, oke. Gua tombak lu, Cel. Kayak orang ganteng banget lu. Kalau memang ini harus terjadi, Pak. Oke, saya iyain. Marcel, jadi kamu jadi pacar aku? Iya, tapi kamu jangan senang dulu. Ini karena memang aku iba sama kamu. Tapi yang harus aku katakan adalah seharusnya kamu bukan sabar. Tapi sadar. Wah. Gak apa-apa, aku udah sadar. Makanya kemarin aku putusin untuk cerai, aku tinggalin karena dia jelek banget, udah basi. Hei, untuk hidup sama kamu. Sabar, Pak. Sabar nih. Ini adalah tanggal 3 November. 3 November aku jadian sama kamu. Ya. Iya. Ntar pulang kamu nganterin aku, Marcel. Pasti. Iya, benernya kita makan berdua ya. Makan di situ berdua, bener. Guys, enggak kuat, guys. Ya udah fotoin aku dulu. Ya di sini gua pinjam HP-nya deh. HP-nya. Siapa yang neror lu? Gua omel-omelin. Hilang Pak HP-nya, Pak. Aku telepon ya. Telepon, Pak. Ini yang neror kamu di HP ini kan? Ya. Aku kasih tahu kalau kamu udah punya pacar. Iya, Pak. Kasih tahu, Pak. Kasih tau, Pak. Pokoknya jangan, Pak. Gimana sih? Jangan. Gak apa-apa. Jangan dia dong. Kan udah neror kamu. Celine. Bapak, jangan. Ya jangan dong, aduh. Ini kan nomornya kan? Bener, Pak. Halo? Aduh, hey. jangan, Pak. Ya, aduh. Dia baru nanyain password. Gimana sih? Ini bukan acara kuis. Lu kenapa sih? Harusnya lu seneng dong orang ada yang mau nelpon yang neror lu.